Nana sebenarnya lagi makan dekat satu tempat yang Nana tak pernah pergi. Dan Nana pun tak pernah tahu kewujudan tempat ni. Sampailah kawan Nana, nama dia Finas, yang suggestkan tempat ni. Nama dia adalah Kampungan Melayu Banian. Okay, so jom Nana bawa korang semua tu tengok apa specialnya makan dekat tempat ni. Okay. Sampai. PA? PA betul ke tu PA? Apa yang kau cakap tu PA? Ya senang. Kalau kau nak tahu. Jadi. Cipulan tu. Ha, inilah dia. Oh, ini dah dia orangnya. Leman. Ini lemannya tu. Kenapa si kau ajak ni datang sini kampung kita ni? Bukan. Si Leman ni dia cakap kat aku kemarin. Dia kerja. Tayu tu. Melepak kopi ke ni? Melepak membawang. Dah bincangkan ni si Pedah ni. Awal nah, awal kau dah tahu rumah aku nak mengumpat ya? Kiah anda katalah kan satu hari tiba-tiba laki kau ajak duduk macam ni kan? Macam ni Macam ni? Nampak lantai dia macam ni. Aku okey kalau macam ni. Siapa Bedah sekarang ni? Kau Bedah ke aku yang Bedah ni? Yang mana satu kau ni? Kau Kia. Kia. Hai, Kia pula. Tak apalah Kia. Anda kata besok kalau kau ada macam kerja kat Kuala Lumpur kan? Kau jangan risau. Aku boleh masakkan untuk cerayan. Ni dia anak aku? Aku. Aduh, aku tahu. Aku dah angkat dia macam anak aku sendiri. Ya, masalahnya. Aku percaya dia. Aku tak percaya kau. Kenapa lah kau tak percaya apa tempat kita ni? Aku nak masak tu untuk dia je. Bukan aku nak tak racun. Setuju ke Ryan? Mau? Tak mau? Dia tu dalam dia kan? Yang dia pergi pasar malam kan? Pasar kampung macam ni lah. Amboi, senang hati eh. Mak mana? Yang dengan rekod tu siapa? Konon-konon jiran lah ni datang cari mak. Mak awak mana si apa nama dia? Bedol. Bedol? Bedol ke panggil kau ni? Lagi? Oh, damai dah. Tiga talam lagi, tiga talam lagi. Tuan hamba. Satu talam lagi lah. Tuan hamba ada lagi ke? Ada. Apa tu? Pulut. Ni pulut je kan? Ya, ya. Kau pergi dengan raya punya. Ha? Boleh pergi dia tak. Tu yang kita tengah kan pergi dekat sekarang. Sekarang pergi kan ayah. Teruk betul bahasa kau eh. Bang tak air oren satu jap boleh? Yes. Kau nampak kan diorang sajikan kita orang dalam makanan-makanan Melayu dan style diorang berpakaian pun style-style orang dulu-dulu. Nampak tu ada tanjak dan macam-macam makanan kampung yang diorang hidangkan dekat sini.
Alhamdulillah, habis sudah kita makan hari ini ya. Hui, kenyang sangat. Nak review sikit pasal masakan dekat sini. Masakan Melayu dia memang terbaik, sangat sedap. Rendang sedap, ayam bakar, puyuh bakar. Lepas tu ada apa lagi? Pulut dengan rendang sangat sedap. Kasih akak best, gulai dia pun sangat best. Korang kena datang sini lah. Memang serious best, selain daripada dapat melihat pemandangan kampung. Okay semua, so kita nak balik KL. Alhamdulillah, perut dah kenyang. And then Nana nak show sikit kat korang macam mana keadaan perkampungan ni.